Angin dong. Oh, nggak mau deh. Ya memangnya ada siren head? Iya, beneran ada siren headnya. Wah, tuh lihat ada bunyinya kan? Mana? Nah, kita akan bertanding melawan si siren head. Waduh, waduh, siren headnya ngikor kita tuh. Wah, jangan sampai siren headnya menang ya. Ayo pun. Kalau gitu, aku akan jumping sekali lagi deh. Wih. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game Sakura ya teman-teman. Kakak baru gajian ya? Iya Yuta, Mio, aku baru gajian. Aku mau beli beras, beli peralatan untuk rumah tangga juga. Wah kak, mau ke Yumat ya kak? Iya Mio, kenapa emangnya? Kalau gitu aku mau ikut kak. Wah, jadi mau ikut deh si Yuta. Kalian emangnya mau beli apa? Berikan kami es krim dong kak, sama snack, sama ya banyak-banyak deh kak. Ya, kenapa sih jalannya ditutup? Iya ya kak, kenapa ya? Aku akan lihat dulu. Wah, rupanya ada perlombaan di sini. Iya ya kak, keren banget. Kita ikut yuk kak. Wah bos, gimana nih bos? Peserta kita masih kurang nih bos. Iya, aku sedang mau mencari peserta yang lain nih. Di mana ada orang yang mau ikut perlombaan sepeda ini ya? Iya bos, kita butuh orang lagi nih. Hei, kalian mau ikut lomba sepeda nggak? Hah? Ada lomba sepeda ya, Cat Butler? Iya, Sakura. Kamu mau ikut nggak? Wah, kebetulan banget nih. Wah, duitku ini bisa bertambah banyak. Ada hadiahnya nggak, Cat Butler? Ada. Hadiahnya 5 juta. Waduh, banyak sekali. Hah, kalau gitu, uang aku kan bisa bertambah. Nah, aku mau ikut deh. Tolong daftarkan aku dong. Aku butuh masih banyak peserta nih. Kalau si Yuta sama si Mio mau ikut nggak? Hah? Kami boleh ikut ya, Cat Butler? Iya, boleh. Kalau kalian mau, boleh deh. Aku daftarkan juga. Mau nggak? Mau dong. Aku juga mau. Kalau begitu, ayo kalian semua pergi berbaris di sana. Aku akan mencari peserta lain lagi. Emangnya pesertanya belum cukup ya? Iya, pesertanya masih kurang nih. Ayo kalian semua berkumpul dulu di garis startnya ya. Oh iya, Cat Butler. Kami akan ke sana. Nah, ayo Yuta Mio. Kita pergi ke tempat garis startnya yuk. Waduh. Wah, keren banget nih, kita ada lomba sepeda. Waduh, sudah ramai ya. Wah, ada teman-teman sekelasku juga. Wah, hore. Wah, Sakura mau ikut. Iya, aku mau ikut lomba sepeda. Kalian nggak mau ikut? Aku nggak mau deh, aku cuma mau nonton sih. Kalau gitu, ayo kita naik yuk. Oh iya, kita naik sepedanya yuk, Kak. Oke, kita bakalan ikut ya, teman-teman. Bang Anto, tolong antarin aku ke pulau seberang sana dong. Waduh, nggak bisa. Memangnya kenapa? Ini lagi sudah mau badai siren head. Nanti kalau siren headnya muncul dari laut, aku tidak mau deh bawa kapal aku pergi ke seberang. Wah, padahal aku lagi butuh nih mau ke seberang. Tolongin dong. Oh, nggak mau deh. Ya memangnya ada siren head? Iya, beneran ada siren headnya. Wah, tuh lihat ada bunyinya kan? Mana? Wah, waduh, kenapa di sana banyak sekali siren head? Ya, kalau ada badai siren head, nanti siren headnya bakal muncul tuh. Tuh lihat saja, di sana banyak sekali kan? Waduh. Wah, siren headnya datang ke sini. Ayo, aku mau lari dulu. Waduh, siren headnya ternyata naik dari laut ya teman-teman. Waduh, aku dikejar siren head. Tolong, lontong. Waduh, gimana ini? Aku harus lari saja deh. Siren headnya bunyikan telolet-nya terus nih. Ribet sekali. Waduh, gimana ini? Gimana, aku harus lari saja ke kota deh. Wah, tolong. Wah, siapa sih yang bisa menghentikan siren head ini? Waduh, aku dikejar banyak sekali nih siren head. Di depan itu ada apa? Sepertinya ada perlombaan sepeda ya. Waduh, hei Sakura, tolong aku, Sakura. Sepertinya ada yang manggil kita, Kak. Siapa ya? Coba kita lihat ya, teman-teman. Waduh, ternyata si Takagi. Wah, dia bawa siren head banyak sekali tuh, Kak. Iya. Mungkin semua siren headnya mau ikut lomba sepeda juga, Kak. Kalau gitu aku tanyakan saja deh kepada Takagi. Kenapa, Takagi? Waduh, kamu mau lomba sepeda ya? Iya, ini pesertanya masih kurang. Waduh, kalau begitu siren head ini mungkin mau ikut ya. Waduh, kalau gitu ayo semuanya. Kita ikut lomba sepeda ya. Kak, tolong aku, Kak. Memangnya kenapa? Ini si Mio gangguin aku nih, Kak. Ya ampun. Ya sudah deh, kalau gitu kita langsung lomba saja yuk, Takagi. Oke, Sakura, oke.
Okay, aku akan segera naik saja. Waduh, Siren Head-nya juga ikut. Nah, kita langsung mulai ya. Wah, kita langsung jalan nih. Wih. Eh, Cat Butler, kami sudah mulai ya. Iya, lanjutkan saja. Nah, kita akan bertanding melawan si Siren Head. Waduh, Siren Head-nya ngikor kita tuh. Wah, jangan sampai Siren Head-nya menang ya. Ayo, Sakura, cepetan. Ya, aku sudah mimpin di depan. Wih, waduh, di belakangku Siren Head-nya ngejar aku tuh. Tenang saja. Wih, waduh, aku terbangnya tinggi sekali. Ah, ayo, Takagi, Yuta, Mio. Kalian juga yang kencang dong ngayuhnya. Nah, wah, keren banget nih tempatnya. Ada kacanya juga, teman-teman. Kita bisa lihat ke bawah ya. Kak, Siren Head-nya masih ngekor nggak, Kak? Nggak tahu juga. Aduh, ada keributan di sana. Aku mau lihat dulu boleh nggak? Nanti kita jadi kalah, Kak. Tenang saja. Ada kenapa ya itu? Mungkin Siren Head-nya kena tubruk mobil tuh, Kak. Kalau gitu kita lanjut saja. Waduh, ada yang terbang tuh. Nah, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan kita menang. Wah, di depan itu ada terowongan naga. Bisa nggak kita melewatinya? Wah, kita coba saja deh, Sakura. Wih, aduh. Wow, keren banget nih. Okay. Kita mulai masuk ke terowongan naganya ya. Okay, kita lihat teman-teman. Terowongan naganya seperti apa ya? Wah, seperti ini. Wih, bisa nggak kita naik? Wow, ternyata bisa. Hey, kenapa sih kalian jadi bonceng tiga nih? Iya, nggak tahu, Kak. Nggak apa-apa, yang penting kita kencang ya. Nah, kita akan kayu secepat mungkin nih. Semoga saja kita menang. Waduh, Siren Head-nya ada yang terjebak tuh. Wah, Siren Head. Siren Head-nya masih ada di belakang atau enggak ya? Nggak tahu deh, yang penting kita kayu saja sampai ke finish. Kak, aku di belakangmu, Kak. Aku juara dua. Nggak boleh, Mio. Aku nomor satu. Kalian berdua ini gimana sih? Yang penting kita kayu terus cepetan. Kalau juara dua kan lumayan juga. Dapat hadiah juga nggak, Kak? Nggak tahu juga, Mio, Yuta. Yang penting kita kayu terus. Waduh, sini ada apa ini? Wah, aku jadi terbang. Nah, kita lewati ini kotak-kotak apaan ini? Waduh, wah, Sakura, ini ada jumpingan, Sakura, bisa nggak? Wih, tinggi juga ya. Coba aku jumping. Wah, tinggi sekali. Wih. Hah, aku bisa. Kalian bisa nggak? Wah, mereka menghilang. Yuta, Mio, kalian bisa jumping nggak? Kami terjebak di bawah, Kak. Ya ampun. Kalau gitu, aku akan jumping sekali lagi deh. Wih, waduh, tinggi sekali ini, teman-teman. Hah, sepedaku sampai miring. Oke, aku akan lanjut lagi. Kring. Nah, wah, aku mau lihat nih Siren Head-nya ada atau enggak ya. Kenapa sepi sekali, tinggal aku doang ya. Waduh, mungkin aku yang menang. Yuta sama si Mio. Mereka sampai terjebak di situ. Kak, kami kena pasir hisap nih, Kak. Ya ampun, Yuta. Oke deh, kalau gitu aku lanjut saja. Yang penting aku dapat uang 5 jutanya. Hop. Wah, aku sudah hampir finish nih. Tapi finishnya di mana ya? Wih, ada terowongan lagi. Wah, aku tidak bisa biarkan Sakura menang sendiri. Nanti uangnya diambil semua. Hei, Sakura, aku sudah melewatimu. Haha. Oh, tidak bisa, Takagi. Aku yang duluan. Nih, aku sudah masuk ke terowongannya. Waduh, mudah-mudahan aku menang ya. Nanti uangnya bisa buat aku traktir si Yuta sama si Mio makan es krim. Waduh, tinggi sekali. Waduh, wah, sampai berputar nih. Wah, Sakura, kamu hebat juga ya. Nah, kita akan lewati bara api ini, teman-teman. Wih. Hei, hati-hati, Sakura. Kalau jatuh langsung gosong ini. Iya. Nah, aku bakalan maju nih. Oke, kita maju ya, teman-teman. Waduh. Jangan sampai jatuh, Sakura. Iya, aku sedang konsentrasi nih, Takagi. Kamu jangan ngomong terus dong. Oke, kita akan lewati, teman-teman. Wih, keren nih. Waduh, panas nih, panas. Nanti aku jadi ayam panggang. Kita sudah berhasil, teman-teman. Yeay, sekarang kita lewati air. Wih, adem. Oke, aku sudah hampir sampai ke finish. Wih, wah, ini nih finishnya ya. Iya, Sakura. Wah, aku juara satu, yeay, hore. Wah, ternyata ada Kajue di sini. Hey, Sakura, selamat ya, kamu juara satu ya. Iya, Kajue, aku juara satu ternyata. Kalau gitu aku juara dua dong. Hahaha, lumayan juga nih, aku dikejar Siren Head jadi juara dua. Nah, aku akan berbaris di sini ya. Hop, okay. Kamu di sana, Takagi. Oh iya, aku juara dua, jadi aku di sini ya. Wah, lumayan nih, dapat uang juga.
Terus siren headnya juga hilang semua. Waduh, aku jadi jatuh nih. Jatuh kena api. Aduh, aku jadi gosong. Wah, gimana ini? Wah, aku harus cepat cari air. Ada air nggak ya? Wah, ternyata di sini ada air. Waduh, badanku jadi gosong ini gimana? Bajuku juga gosong. Nah, aku siram air dulu. Waduh, adem. Nah, aku akan cepat-cepat ke finish. Apa aku menang nggak ya? Gimana sih? Tapi sepedaku sudah hilang. Kak Sakura. Hah? Kamu siapa? Aku Yuta. Hah? Kenapa kamu gosong? Tadi aku jatuh ke tempat bara api itu, Kak. Ya ampun, Yuta. Aduh, gimana ini? Aku jadi gosong nih, teman-teman. Gimana? Tapi aku juara 3 kan, Kak? Iya sih, Yuta. Tapi kamu gimana ini? Kok jadi gosong begini? Ah, yang penting aku juara 3, Kak. Yeay, aku juara 3. Waduh, semuanya sudah sampai di garis finish. Mio kalah. Aduh, Kak. Mio kalah ya, Kak. Iya, Mio. Kamu terakhir sampai ya, Mio. Iya, Kak. Soalnya tadi Mio terjebak, Kak. Di dekat pasir hisap. Wah, Mio kalah deh. Di sini kok ada Siren Head? Iya, Kak. Ada Siren Head nih. Kakak Yuta kok jadi gosong, Kak? Iya, tadi aku jatuh ke bara api, Mio. Jadi begini nih badanku. Kak Yuta. Wah, untung saja akhirnya aku menang nih. Wah, aku dapat hadiah uang kan. Nah, aku bakalan traktir kalian deh, tenang aja. Bagus deh, Kak. Nah, Mio, Yuta, kita mau jajan lagi ya ke Yumat. Aku bakalan belikan kalian es krim yang banyak banget. Wah, asik, Kak. Oke, teman-teman, kalau kalian mau ke perlombaan sepeda ini, kalian tinggal ke menu, cara edit, item prop, set by prop ID. ID-nya adalah 94162384562523 ya, teman-teman. Tinggal kalian oke. Nah, trek sepeda dan jebakan ini adalah karya Nafisa Fidela Real ya, teman-teman. Tinggal kalian download. Jangan lupa di-like dan add to bookmark. Oke, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah!